to Eka Yunias. Sekarang aku udah ada di Heha Cushion. Nah, ini adalah salah satu tempat wisata yang lagi viral banget di daerah Jogja. Ini aku di tempat parkirannya ya, kayak gini. Dan kita tuh masih naik lagi ke dalam sini nih. Masih masuk naik dan menanjak. Dan di sini juga nyediain kayak ojek gitu, Beb, di sini nih. Oh, ini abang-abang ojeknya. Dan sekarang langsung aja kita naik ke atas, ikutin aku terus. Yes, objek wisata terbaru di daerah Yogyakarta yaitu Heha Ocean View. Jadi Heha Ocean View ini baru aja grand opening di pertengahan tahun lalu, guys. Di pertengahan tahun 2021. Tapi sayangnya karena tahun tersebut masih gencar-gencarnya PPKM, sehingga di tahun 2022 lah ini wisatawan banyak yang penasaran dengan keindahan di Heha Ocean View ini. Lokasinya sendiri berada di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk kalian yang bingung di daerah mana sih, don't worry guys, karena ini sudah ada di Google Maps. Sekarang kita beli tiket dulu. Oke, sekarang kita udah sampai di gerbang utamanya. Jadi di sini adalah pintu masuk tempat kita untuk pembelian tiketnya. Nah, di sini juga sebetulnya ada tempat atau lahan parkir khusus untuk mobil, tapi hanya sedikit banget. Jadi untuk kalian yang mau parkir di atas sini, memang kayaknya harus datang pagi-pagi ya, karena mostly untuk parkiran itu berada di bawah. Dan untuk harga tiket masuknya sendiri dibanderol seharga Rp20.000 untuk dewasa dan anak-anak di atas 2 tahun. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun masih free ya guys, dan ini berlaku setiap hari. Weekdays dan weekend sama harga tiket masuknya, dan ini tidak termasuk tiket spot foto. Next, kita mau naik odong-odong atau angkutan yang disediakan dari Heha. Ini free loh guys, karena untuk mencapai spot utamanya tuh agak lumayan jauh ya jalannya, jadi harus naik ini sih, dan ini free, so enjoy it. Finally here, kita udah sampai di spot utama dari Heha Ocean View. Ternyata di sini banyak banget spotnya guys. Jadi ada untuk barnya, untuk restonya, untuk area chill nih, kayak tempat aku sekarang nih, enak banget areanya. Karena di sini selain tempat makan, terus juga suasananya, beach vibes-nya, dan juga di sini juga ada panggung hiburannya, guys. Pokoknya 11-12 lah ya sama Bali. Ah, enak banget deh. Meskipun tempatnya agak lumayan jauh, tapi worth it banget. Ini benar-benar relax banget sih kalau di sini. Dan di depan aku ini ada beberapa spot foto dari Heha, dan aku penasaran banget ada apa aja sih, terus ada berapa spot foto, karena kan di Instagram tuh menarik banget ya, Instagramable banget, jadi penasaran banget sih aslinya kayak gimana. Dan kebetulan di sini kayak ada rombongan gitu guys, jadi pasti bakal antri banget. FYI, spot foto di sini semuanya berbayar, mulai dari Rp20.000 sampai ada yang Rp50.000 gitu, jadi kayak paketan. Atau ada juga yang paket semua spot foto kalian bisa pakai. Dan di sini juga enaknya spot fotonya tuh gak ada timingnya.
sekarang kita mau ke spot foto air balloon. Di sini nggak anti guys, yang lain tuh antri banget. Apalagi untuk spot fotonya Santorini, antrinya panjang banget. Spot foto kedua yaitu teras kaca. The one of best seller spot foto yaitu Santorini Hills. Ini antrinya sumpah parah banget guys. Pokoknya kalau kesini spot foto pertama Santorini deh, karena bener-bener santri itu. Apalagi nih aku ternyata cuacanya kurang mendukung, yang tiba-tiba mendung. Karena cuaca juga udah gak mendukung ya guys, tiba-tiba mendung dan ngeri banget hujan. Jadi kita langsung aja meluncur ke food court. Di sini banyak banget makanannya, terus harganya juga menurut aku affordable ya untuk di tempat wisata seperti ini. Untuk makannya sendiri banyak banget pilihannya, mulai dari nasi, bakso, mie ayam, pasta, spaghetti, terus di sini juga ada dunia pergeprekan, dan ternyata Almer pilih mainan dulu. Oke, jadi memang guys dari awal datang tuh Almer udah penasaran banget pengen beli mainan, tapi ternyata Almer malah pilih Bubbles. Coba, ya udah deh nggak apa-apa. Oke, lanjut sekarang kita mau pilih makanan lagi. Nah, pegangin. Oke. Udah bayarin nih. Iya. 45 sama 100.000 ya. Oh, kalau yang cowok nih souvenir ini? Soalnya yang 45.000 sama 88. 88. Thank you. Dan di sini juga ada kids corner. Jadi untuk kalian yang bawa baby atau bawa toddler, don't worry, ini ada comfort foodnya mereka. Di sini aku pesen kentang, sosis, dan juga ada minuman kopi, coklat, teh, dan lain-lain. Pilihannya banyak banget dengan harga yang menurut aku affordable.
mengilas suasana di malam hari dengan kondisi yang lumayan hujan dan lama banget loh hujannya guys. Dan segitu aja video dari aku. I hope you all enjoy this video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.